Baik, berjumpa kembali dengan Guru Kristo. Video kali ini kita akan belajar operasi aritmatika pada bracket. Nah, seperti biasa kita mulai dulu. Ganti lagi namanya. Yang pada body kita kasih judul lagi oke judulnya operator aritmatika. Kita pasang lagi paragrafnya. Paragraf ID. Nah. Tampil satu. Tampil satu, kita bikin dua. Karena aritmatika ada dua yang mau kita kerjakan. Nah, ini tampil dua. Kemudian masuk bagian scriptnya. Kita masukkan dulu variabel angkanya var angka satu kita kasih 10 biar dulu. Angka duanya 4. For operatorku. Masukkan operator aritmatika. Oh, lupa pasang string dulu. Nah, tutup lagi. Nah, sekarang lanjutan dari yang sebelumnya, kita belajar tentang if. Jika operatorku ya, string operatorku itu sama dengan nah, aritmatika ini kan tambah kurang kali bagi pangkat 2 ya, sisa bagi kita coba tambah dulu lah tambah oke. Kerja bagian if var hasil itu angka 1 oke ditambah nah angka 2 it's
K2. Ya, dokumen lagi. Dokumen get element by ID. Stringnya tampil. Ini HTML lagi. Angka. 1 plus. Plus operatorku ya stringnya salah nih plus angka 2 hasilnya hasil hasilnya adalah oke, kita simpan dulu JavaScript operator aritmatika. Oh, salah ini. Nah, di mana salahnya ya? Kita cek dulu. Place, oh ya. Sepertinya ini. Cek dulu. Simpan lagi. Oh ya, sip. Kalau kita kasih ini tambah, tambah ya. 10 tambah 4 hasilnya 14. Oke, nah kita bisa masukkan aritmatika yang lain seperti kurang, kali, bagi. Oh, tinggal copy saja ini nih. C. Misalnya kita mau kurang cek lagi kurang yep, 10 kurang 4 hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kita tambah yang lain-lainnya. Kali kemudian bagi kemudian pangkat 2 pangkat bukan pangkat 2 kemudian sisa bagi sama satu lagi tidak sama dengan tidak sama dengan
Oke. Kita coba save dulu. Cek lagi. Tambah kurang sudah kalau kali. Ah, 40. Ulang lagi kalau udah bagi. 2,5. Kalau dia pangkat. Ya. 10.000. Kalau dia sisa bagi 2. Sekarang kalau dia tidak sama dengan, tidak sama dengan. Oke. Nah, benar bahwa 10 tidak sama dengan 4. Nah, seperti itu operator, penggunaan operator aritmatika pada bracket. Sekian, terima kasih.